Yes. Meskipun belum dimainkan, tapi masuknya Justin Hubner ke daftar pemain yang dibawa Wolverhampton ke Emirates saat menghadapi Arsenal tentu menjadi sensasi tersendiri. Untuk kali pertama, pemain yang akan segera diresmikan sebagai pemain Indonesia berada di bangku cadangan kompetisi terkuat di dunia, Liga Premier Inggris. Ini adalah awal yang bagus bagi Justin Hubner yang juga telah dijelaskan oleh pelatihnya. Lantas sebenarnya, mengapa pelatih Wolverhampton berani membawa Justin Hubner yang baru berusia 20 tahun ke skuadnya dan seberapa baikkah Justin? Kami akan ulas cerita tersebut dalam video berikut ini. Setelah sebelumnya, kita memprediksi jika Elkan Bagot bakal jadi pemain pertama Indonesia yang bermain di Liga Premier Inggris dengan Ipswich Town yang memiliki peluang besar untuk lolos ke Premier League musim depan. Kami pikir peluang Elkan tersebut bisa saja didahului oleh sosok Justin Hubner yang sudah mulai dipanggil ke skuad utama atau tim senior dari Wolverhampton. Seperti kita tahu, malam tadi, Gary O'Neill, pelatih Wolverhampton, memasukkan nama Justin Hubner ke skuadnya saat menghadapi tim Arsenal. Meski begitu, di laga yang pada akhirnya dimenangkan Arsenal dengan skor 2-1, lewat gol Bukayo Saka dan Odegaard yang hanya bisa dibalas oleh Matheus Cunha, Justin Hubner tak dimainkan. Tapi paling tidak, ia telah membuka pintu untuk bergabung ke skuad utama tim EPL. Dirinya telah berlatih di tim utama Wolverhampton dan mulai bersaing dengan para pemain di Premier League lainnya guna mendapatkan waktu bermain dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan. Dan kami pikir, dalam 3-5 laga selanjutnya jika ia terus masuk di starting squad Wolverhampton, ia akhirnya juga akan dimainkan oleh sang pelatih. Kepercayaan Gary O'Neill kepada Justin Hubner sendiri tak terlepas dari penampilan luar biasa pemain 20 tahun itu di skuad Wolverhampton Under 21 di musim ini. Seperti kita tahu, pemain yang sudah dibeli Wolverhampton sejak 2020 itu sukses menjelma menjadi pemimpin di lini belakang Wolverhampton Under 21 sejak musim lalu. Di mana di musim ini, pengalaman dan mentalitasnya yang kian terasa tak hanya membuatnya jadi pemain yang tak tergantikan tapi juga menjadi pemimpin dari tim Wolverhampton. Sejauh ini dalam 8 laga Premier League 2 atau kompetisi Premier League yang diikuti tim-tim Under 21, Justin telah bermain dalam 8 laga dengan 2 gol yang telah ia ciptakan. Apa yang membuat Justin Hubner spesial? Penampilan memukau dan konsisten yang ditunjukkan Justin Hubner lah yang jelas telah membuat Gary O'Neill, pelatih Wolverhampton, menilainya layak untuk bermain dan bergabung ke skuad tim Wolves. Tapi lebih dari itu, manajer akademi Wolverhampton John Hunter Barrett yang telah mengamati seksama Justin Hubner bisa menjelaskan banyak faktor yang jadi keunggulan dari sosok pemain satu ini. Mulai dari kemampuan solidnya dalam duel one on one, kemampuannya yang bagus di udara, ketenangannya dengan bola, dan juga mentalitasnya yang membuat manajer Wolverhampton itu yakin Justin Hubner punya masa depan yang cerah untuk timnya. Justin adalah pemain muda yang menjadi andalan di negaranya, back yang solid dan luar biasa dalam situasi 1-1. Dia bagus di udara, tenang dalam menguasai bola, dan kami pikir dia memiliki masa depan yang cerah di klub ini.
Dia melakukan transisi yang mulus untuk bermain di sepak bola klub Liga Primer. Kapten tim Wolves Under 21. Di dua laga awal musim ini, Justin Hubner bukanlah kapten tim Wolverhampton Under 21, tapi dimulai di matchday ketiga dan seterusnya, Justin mulai dinilai sebagai pemimpin tim. Dia pun mengaku sangat senang menjadi kapten Wolverhampton Under 21 di musim kali ini. Pemain bertinggi 187 cm itu mengakui tawaran itu datang sebagai sebuah kejutan. Dia mengatakan kepada situs klub, "Saya sedikit terkejut pada pertandingan pertama ketika James memberi saya ban kapten. Saya sangat senang bisa memakai ban kapten dan sangat spesial bagi saya untuk memakainya. Saya mencoba membantu tim dan memimpin tim sekarang. Itu sangat bagus. Ini berbeda dari sebelumnya karena sekarang saya bertanggung jawab atas banyak hal. Dan Anda harus memimpin tim dan membela tim. Saya harus menjadi lebih dari seorang pemimpin sekarang dibandingkan sebelumnya. Dan saya perlu memimpin tim dan membantu tim dalam segala hal. Sungguh istimewa bagi saya untuk memakainya." Meski usianya baru 20 tahun, jiwa kepemimpinan Justin Hubner memang sudah terlihat jelas. Bahkan malam tadi, saat Hang Huijian nampak tertunduk menangis usai kalah dari Arsenal, ia tertangkap kamera datang untuk menghibur seniornya tersebut. Jadi WNI di awal Desember. Justin Hubner sendiri merupakan satu dari 4 pemain yang saat ini sedang dalam proses naturalisasi bersama dengan CEC, Ragnar Oratmagun, dan Nathan Joaon yang tentu saja disiapkan untuk bisa bergabung di timnas secepatnya dan didaftarkan untuk ajang Piala Asia di awal tahun depan. Dari 4 nama tersebut, Justin Hubner dilaporkan menjadi pemain pertama yang akan mengambil sumpah sebagai warga Indonesia dengan Erick Thohir mengatakan proses Hubner sudah mencapai tahap akhir. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki daerah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir. Dengan potensi besar yang dimiliki Justin Hubner, kami pikir pemain ini akan memberikan kebanggaan tersendiri. Ia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kompetisi Liga Primer Inggris. Dan bukan tidak mungkin, dalam beberapa tahun ke depan, Justin Hubner bisa jadi palang pintu tangguh yang memimpin The Fog di ajang Premier League. Saat ini sendiri, dengan kekalahan atas Arsenal, Wolverhampton harus tertahan di posisi ke-13 EPL dengan 15 poin dari 14 laga. Ya, jadi itulah cerita dari sosok Justin Hubner, calon pemain Indonesia yang dalam waktu dekat bakal jadi pemain Indonesia pertama di ajang Premier League.